ikutin kok semua kelasnya. Tapi aku gak bisa ikutin yoga. Emang ada yoganya? Ada. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Novita Sari SH. Pagi ini aku excited banget mau mantai, finally new normal. Udah lama gak mantai. Kita mau ke pantai yang tersembunyi, yang private. Karena aku belum pernah kesana, ini my first time with my best friend, with my husband, as always. Mau kasih tau kalian pemandangan tol, keren banget. Jadi, ini namanya Tol Bali Mandara. Tol terindah se-Asia Tenggara loh. Kalau kalian berangkat dari Denpasar, kurang lebih 30 menit aja sudah sampai pantai yang akan aku tuju. Karena aku naik mobil, bayarnya cuma 12.500. Bayarnya sesuai golongan kendaraan ya guys. Selain keindahan alam dan lautnya, ada keunikan tersendiri saat melintas di Tol Mandara ini. Pada saat pagi hari, kalian akan menyaksikan keindahan matahari terbit di ufuk timur. Sedangkan pada sore hari, kalian akan menyaksikan matahari terbenam di balik cakrawala di antara hijaunya mangrove. Wow, sungguh indah sekali. Kok udara jam segini loh? Biasanya udah panas banget mau jam 8. Keren banget. Ay. Oh bener deh yang ini pantainya. Kayak gini. Oh, ini udah bisa lewat sana. Bagus banget. Kalau untuk bangun kalau kita di kali ini pelanggan sama bayarnya. Bayar aja 1.000 per tahunnya. Hah? Iya, bayar aja dong. Wow. Keren banget, bener private nih, nggak ada orang ya sama sekali, cuma kita aja yang kesini. Ini bener-bener private, I'm so free. Ada jalan, mungkin ke pura itu. Private beach. Ada kapal pesiar, kelihatan nggak dari sini? Kerekam kok. Kan nggak boleh kemana-mana. Dari rumah kita berapa lama ke sini? 30 menit ya? 30 menit lah. Tapi banget tol. Coba jalan bener, tol. Bener. Jalan itu mulus banget ke sininya. Kenal. Kebayar nggak bangun pagi ya kan? Pernah bangun pagi dengan view yang worth it banget. Kalian mesti banget ke sini guys. Ingat ya, jangan buang sampah sembarangan. Tetap jaga kelestarian lingkungan kita. Ada goanya. Ada goanya ke sini kemana ya? Mau masuk? Permisi. Oh, nembus ke pantai juga?
Ini kalian mau foto-foto, mau nyari spot foto, bisa di gua-gua gini. Keren ga disini? Keren juga lah. Dari sekian lama aku nyari private beach ya. Yang ini yang paling private banget karena benar-benar enggak ada siapa. Oh, sini bagus. Pantai itu bersih, enggak ada kotor-kotornya. Makanya enggak ada yang kesini sini. Kita bisa ngarungin sampai ke sana. Sampai ke sana juga masih Bali surganya pantai. Airnya segar banget. Airnya juga gak terlalu dalam. Kanan, terus kanan. Eh, kita ingat nggak dulu sering karaokean? Udah nggak pernah karaokean lagi ya? Aku belum karaokean sama. Taruh baju di sana. Ini apa ini? Kayak apa ini? Kok gitu? Woi. Emang kamera belakangnya keren banget sumpah. Kameranya keren. Selain kameranya. Aduh, ini hari yang indah. Gak sia-sia. Bangun pagi. Eh, apa ini? Apa ini? Aku takut ada bulu babi nanti. Ya. Apa sih bunga buat kamu? Thank you. Nyantuy. Ini baru ya santai kayak di pantai ini bener. Ombak. Oh ya ampun, ombaknya. Rendam. Aku mau di sini lagi. Hah? Yang sini lagi. Iya. Apa namanya? Aja pacarmu. Kenapa? Enggak lihat depan ya, Mon. Nampaknya lo ke sana kemari. Dia pakai floating apa? Oh, floating apa namanya? Iya, yang itu. Pakai itu lo bebek-bebekan lo. Ya bisa langsung ke atas kan tembus. Wow, ya. Rambut-rambutnya kalian. Iya. Hah? Ya. Ini kita makan duitnya lapar saya. Kok kena air? Kalau ya dari sini itu enggak bisa. Mana bisa? Ini ke dia kan. Aku mulai ke kabar di tempat gym dulu di Star Gym. Ngapain nah, kayak Star Gym lah ego ya? Aku emang di Star Gym dulu nge-gym. Emang dulu, sekarang kenapa enggak? Kok mana? Mana tuh rame sana. rame sana. Nah, aku kapan ya terakhir? Bulan kok aku nggak turun. Eh, pola makan ubah nggak? Eh, cuma olahraga aja. Pola makan kalau kayak ubah susah. Astaga. Pas makan ini nggak ya tuh gimana? Turun ke semua. Mana turun? Aku lo keseret ke tepi nih. Barangku segede dugong ini keseret. Aku ikutin kok semua kelasnya. Tapi aku gak bisa ikutin yoga. Emang ada yoga nih? Ada. Aku tau gak? Gaya yang namaste gitu kan. Habis itu tau kakinya tuh sih. Habis itu kayak gini kan gini. Habis itu kayak gini. Aku gelinding dong. Aku gelinding maksudnya. Gelindingan. Gelinding. Aku gelinding jatuh coy. Gak bisa jaga keseimbangan. Emang harus gitu juga, kakinya harus ke situ. Aku gak bisa tenang, loh. Aku tau kok kaki itu gak bisa tenang. Karena emang sama temen-temen aku. Nah, berisi deh aku sama dia. Balik. Maksudnya keluar kelas. Berisi kita lagi, bang. Kayak gitu loh. Kan kita tahu ketenangan. Orang kan ini gak boleh berisi dikit aja tau. Sama kayak di perpustakaan, gak boleh berisi, dia harus tenang. Dia mau ikut TRX, boxing, gitu-gitu. Aku sekarang udah selesai. Happy banget. Mana lakunya? Oh, dua lagi.
Emang benar sepi. Gua tahu. Cuci kaki. Tapi kita lagi pakai. Kakinya besi pas ya atasnya. Sama aja. Tapi pakai suka banget berjalan di tepi pantai. Situ ya lebih bersih. Karena mau cari makan dulu. Makanan legendaris. Siapa tahu mau turun. Karena sudah jam 9 ya. Aku enggak pakai sunblock biar enggak. Udah coklat. Rasanya aku lebih sering ke pantai padahal ini. Seru banget. Ada hidden-nya, tempat buat terpencil. Oh bagus. Kenang-kenangan. Emang ini bagus banget tempatnya loh. Gak berhenti bilang bagus karena emang sebagus itu. Dijamin kalian gak bakal nyesel kesini. Airnya jernih dengan pasir putih yang bersih. Tebingnya keren untuk jadi spot foto loh. Next, aku pasti bakal balik ke sini lagi karena ini salah satu pantai terbaik yang ada di Bali. Jalannya juga gampang tuh, nggak terjal, nggak perlu jauh-jauh. Jalan turunannya, jalan naikannya, nggak buat ngos-ngosan lah. Enggak ya, merah jangan. Ban semua. Thank you. Tas. Baju. Itu tempatnya. Rame. Nyebrang yuk. Nyebrang. Stop. Makan sini. Salpak nih. Salpak nih tadi jatuh. Cuci tangan dulu. Gantian pegangin dong. Aku kapan dapatnya nih? Banjir. Tidak, takut semuanya. Bukannya ini? Ya. Banyakin sambal bu ya. Sambal gorengnya banyak. Dapat ke pantai tadi? Iya, tapi pantai Nusa Dua. Enggak, buat di sini. Enggak. Pantai Nusa Dua. Tahu di sini kan? Enggak. Tahu di sini
Wah, ini sempat lewat sini, jadi udah tahu pindah sini. Banjir. Banjir. Lagi satu. Pakai sayur, Bu. Pakai. Oh, makan di mana nih? Sini. Iya, ini. Udah gak sabar mau makan ini. Sambelnya. Ini kerupuk kulitnya. Mantap. Kalau kamu sepiring pasti kurang ya. Kalau yang di sini belum, yang di pantai kan sering. Belum. Yang di sini baru tumben. Enggak pernah keluar. Isi sayur. Isi ayam, isi kacang, aduh campur-campurnya enak banget, tak. Enggak konsen aku ngoplok gini. Ini sama kambing. Kita udah demo. Bintang 100 ya. Nggak habis, kenyangan. Karena banyak banget porsinya, tapi enak banget. Worth it. Dia udah nambah 2 kali. Kamu nambah lagi? Enggak. Masih sambalnya aja. Masih sambalnya aja. Ibunya loh. Hai Bu, say hey. Ini Bu ya, permisi Bu, uangnya 200 ya. Bisa apa sih? Bye bye. Perut kenyang, hati senang ya. Mau ke mall? Mallnya sepi. Dadah. Bye. Bye. Dah. Sekarang OTW Homes. Itu dia perjalananku hari ini. Tadi pagi udah bangun, pagi-pagi jam 6. Habis itu ke pantai Hidden Beach. Sumpah. Itu pantainya bagus banget, indah banget pemandangannya. Masih private. Kayak Virgin Beach gitu, bersih, udah apa ya, pokoknya worth it banget ke situ. Maka dari itu kita mesti jaga kelestarian lingkungan kita, nggak boleh buang sampah sembarangan, tolah tata krama yang baik ya. Kalau kemana pun kita pergi, I think enough. Makan udah, ke tempat legendary di Weti. Dulu dia bukanya di Pantai Sanur. Karena sempet itu pantainya, dia jadi pindah ke dekat rumahnya deh. Itu juga makanannya enak banget. Kalian wajib ke sana. I think enough. Thank you for watching. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Waiting me in the next video, guys. Bye-bye.